Oke, kita sudah dapat sarapan. Kita kembali ke kos atau penginapan. Oke, kita sudah kembali di Hotel Tuan Apalu. Ayo kita kembali ke penginapan Hotel Tuan Kota Palu. Kita sarapan dulu. Let's go. Ambil barang dulu, nanti besok baru berangkat ke Kalimantan. Dari mana, Pak? Dari Kalimantan. Oh, Kalimantan. Mau jemput istri, itu mertua itu. Saya ada di Kalimantan, tidak tahu di Kalimantan mana. Kalimantan mana, Pak? Ada kerja ini, ada di apa? Pemadam. Pemadam? Iya. Pemadam. Pemadam yang baru. Pemadam. Kalimantan mana ya? Kurang tahu juga. Oh, saya di anu Kalimantan Timur. Jadi anu. Kalimantan Timur. Jauh dari bandara ya? Oh, jauh dari bandara. Iya. Beli papan bandaranya kalau Kalimantan Timur. Ya, ini adalah daerah sekitaran Palu. Hari ini kita akan mengambil barang. Masih di Pertamina orang ada Pak Antik. Cukup banyak barang yang ada di sini di area tampak di depan kita ada pegunungan Kota Palu. Akhirnya kita mendapatkan alas sandal jepit. Oke, kita kembali. Sandal jepitnya sudah dapat. Jadi mungkin kita akan menunggu Grab lagi dan kembali ke penginapan. Pemandangan menarik di sana.
bersih-bersih ya. Di sini nah. Orang nah, cuy. Oke, sekarang kita lagi jalan-jalan di Kota Palu. Ini sekarang kita lagi di daerah mana, Pak? Daerah pasar lah. Ini sekarang lagi pakai Grab dari Hotel Buana Palu mengarah ke tempat tujuan. Bisa ada di plaza sana. Arsya, Arsya lagi anteng menikmati pemandangan sore. Arsya, mana? Ini pasar tua namanya. Pasar tua? Ini namanya pasar tua. Kenapa namanya pasar tua itu, Pak? Karena tua. Karena terlama jadi belum pasar tua paling. Tempat jalur itu di Serali. Ada beberapa toko yang terbuka di sini. Kalau di Kalimantan ini kurang lebih di Samarinda nih pasar pagi. Oh, lagi macet rupanya nih. Kalau begini tanya namanya nggak tahu, tapi suruh nih motor sih saya masih bisa semua, nggak tahu. Tahu. Yang di sini. Kalau disebut namanya, lupa. Tahu jalan apa namanya, tapi lo nih motor, wah. Tahu. Sini tembus sini, tembus sini. Masih sini sini nih motor sini kan. Tapi sih nggak seseram ini. Iya. Arsya masih anteng menikmati perjalanan sorenya. Seru banget ya. Dulu kalau saya datang sini selalu di situ saya mengambil biasa di bawah situ masih di bangkalan itu dapat kacamata dia pakai kacamata deh berbagai kacamata ini deh itu apa itu kesan mat. Sekarang 5:30. Kenapa ini begini? Sepeda gunung itu, Pak. Sepeda gunung. Karena punya apa ini? Banyak nih sepeda ini. Mahal itu. Ada sepedanya emang biru. Poligon. Mahal ini. Sepeda gunung itu. Harus beli gitar ini. Wah, 10 juta ya. Mana ya? 10 jutaan lah. Bisa dilipat-lipat. Ya. Oke, nah kalau mau pergi ke gunung tinggal dilipat ke naik mobil. Guys. Yeah.
ada beberapa toko fashion. Ada baju. Ada yang kayak anu kuning warna hijau. Di situ warna kuning. Baju gamis. Enggak punya aku itu gamis warna hijau. Itu di situ warna kuning. Polisi melintas di depan. Mana Pak? Sini aja. Sini. Depan sini. Kita singgah. Ya bolehlah. Oke, kita singgah di sini saja. Menuju ke ruang klaim bagasi untuk mengambil barang yang telah dibagasikan tadi dari Kota Palu. Sudah terasa kita sudah kembali lagi di Kalimantan dan sekarang baru tiba di kota Balikpapan, tepatnya di Airport Sepinggan. Tadi kita naik pesawat Lion. Jalan Jogja Banjar Majalengka lurus ya. Oke, kita mengarah ke bagasi klaim. Sudah cukup ramai di sini, para penumpang mulai antri untuk mengambil klaim bagasi. Oke, kita akan turun ke bawah. Bisa nelpon deh. Bandara Sepinggan mengarah keluar mencari makanan sebelum menuju ke Sangatta. Oke, kita udah sampai di warung makan Padang Kota Balikpapan.
kita akan makan dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Oke, kita langsung ke dalam. Oke, kita udah pesen tadi makanan untuk kita sarapan sebelum melanjutkan perjalanan lagi ke Sangatta. Jadi kita sarapan dulu di warung Padang. Oke, sajiannya sudah datang. Ini bervariasi ini pesannya ini. Ada ayam goreng, ada telur, dan di sana ada ayam opor, tambah kerupuk. Oke, kita langsung makan aja untuk mengisi waktu luang kita sebelum melanjutkan ke Sangatta. Oke, langsung aja. Berapa kira-kira sampai di Sangatta? Apa? Jam berapa sampai di Sangatta? Ini air minumnya dibeli. Air minum. Air putih. Oh,
kita sekarang lagi di Simpang Bontang menuju ke Sangatta. Hampir sejenak istirahat. Ambil nikmati es cendol. Sekarang jam 3:15. Setengah tiga. Ya mungkin kita akan sampai di jam 4 lewat atau setengah 5. Insyaallah.